dan akhirnya gagal ya, modalnya habis begitu. Dan sekarang akhirnya malah menjadi satu posisi gold agency. Kemarin 2019 berhasil mencapai trip reward dari 3i Networks ya, Genting Dream Cruise 21 sampai 23 Agustus 2019. Seperti apa kisahnya gold agency dari Lombok, Mataram Lombok ya. Langsung saja kita panggil Pak Ahmad Rashid Rido atau Pak Rido sebutannya. Selamat malam Pak Rido. Halo, selamat malam Pak Frans. Selamat pagi gimana? Mitra 3i Networks, Anda berada. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat Pak Frans. Baik, ini lagi di Lombok Timur, apalagi lagi di Mataram, apalagi di mana? Lagi di Mataram, Pak. Lagi di Mataram ya? Oke, baik. Pak Rido, boleh ceritakan sedikit sebelumnya seperti apa kesibukan Bapak sebelum berkenalan dengan 3i Networks? Silakan Pak. Oke, ya. Semangat pagi, rekan-rekan 3i dimanapun Anda berada, ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Rido. Saya biasanya dipanggil dengan Rido. Saya latar belakang mantan banker, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, malam hari ini saya hanya ingin berbagi kepada Anda semuanya. Bukan maksud saya untuk mengajarkan Anda semuanya, karena memang bukan kapasitas saya untuk mengajarkan Anda. Ya, Anda sudah punya leader-leader yang berkompeten di bidang ini. Saya hanya ingin berbagi kepada Anda, mudah-mudahan sharing saya nanti, cerita saya nanti bisa menginspirasi Anda untuk bisa lebih fokus di 3i Networks. Ya. Flashback perjalanan bisnis saya mengenal 3i ini di 2015, teman-teman sekalian. Tapi kalau saya boleh menarik sedikit, ya, sedikit perjalanan saya sebelum mengenal 3i, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta, ya, tentunya bekerja dengan orang lain. Ya, perusahaan swasta di lembaga konsultan, saya mulai bekerja di tahun 2003, pada saat itu saya masih kuliah di semester 5, dan bekerjanya hanya seperti itu saja, ya, bekerja dengan orang lain, seperti pada umumnya, ya, dan di 2007, ya, sembari bekerja, saya mengenal sebuah bisnis jaringan yang diperkenalkan oleh teman saya di satu kantor pada saat itu, dan dan luar biasanya saya diperkenalkan sebuah buku yang namanya buku The Cashflow Quadrant. Ya, mungkin teman-teman, ya bukan mungkin nih, saya pastikan teman-teman sudah pernah membaca buku ini. Ya, flashback sedikit, saya mengulas sedikit isi di buku itu yang mengetuk hati saya di sana. Yang ternyata ya ada dua kuadran orang bekerja di dunia ini. Yang tadi presenter kita Pak Frans sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa sekali, dan mungkin saya ngulas sedikit saja, ada dua kuadran orang dalam mencari uang di dunia ini. Yang namanya kuadran kiri itu kuadran yang 90% orang bekerja di kuadran kiri. Yang bekerja untuk mencari uang, ya, membarterkan waktunya dengan uang. Dan hanya seperti itu saja. Ya. Tidak ada yang salah dalam hal itu, teman-teman, hanya saja kalau kita melihat, itu ada resiko. Resikonya suatu saat kalau kita terjadi resiko terhadap diri kita. Contohnya pensiun di PHK atau paling parah perusahaan gulung tikar atau kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pertanyaan yang mendasar di situ, siapa yang menafkahi anak dan keturunan-keturunan kita nantinya? Nah itu tuh yang masalahnya di sana. Dan saya melihat di buku itu ada kuadran yang sebelah, yang di kuadran kanan, itu yang hanya 10% orang mencari uang di kuadran kanan. Di mana orang bekerja untuk membangun sebuah aset, sehingga dari aset itu mereka akan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka bisa mewujudkan rencana masa depan. Resiko kita tidak bisa hindari, teman-teman sekalian. Ya, resiko kita tidak bisa hindari, yang bisa kita lakukan adalah memanage resiko itu. Ya. Yang namanya pensiun, ya, PHK, perusahaan gulung tikar, ya, apalagi yang namanya tutup usia, kita tidak bisa menghindari, ya. Nah, hanya saja kalau kita sudah membangun aset di kuadran kanan, suatu saat resiko itu datang ke diri kita, kita dapat itu, ya, tidak ada masalah dengan penghasilan kita. Uangnya akan mengalir terus. Baik. Seperti itu. Artinya Pak
Rido pernah bergelut di bisnis konvensional karena terbuka wawasannya gara-gara buku itu ya Pak ya. Seperti apa pengalamannya di bisnis konvensional? Saya dengar 2 tahun pernah mencoba bisnis kuliner. Ya, kalau bisnis konvensional sebenarnya kepepet aja Pak. Karena memang belum menemukan sebuah bisnis jaringan yang tepat pada saat itu. Dan memang di 2010 sampai 2013 saya berkecimpung di dunia perbankan dan banyak ketemu dengan pengusaha-pengusaha konvensional. Nah, gitu sembari ngisi waktu, ya, sudahlah coba ada modal sedikit saya coba membangun sebuah bisnis konvensional pada saat itu, Pak. Gitu. Tapi ya itu tadi mungkin pengalaman yang kurang di bisnis konvensional ya modalnya hilang di situ. Ya sudah. Nah, hanya saja saya dari di 2012 saya tidak berhenti mencari sebuah peluang bisnis jaringan. Ya. Karena semua bisnis jaringan ini adalah sebuah bisnis yang bisa memberikan masa depan yang luar biasa sekali, ya. Nah, teman-teman kalau kita bicara sukses kalau bagi saya sukses itu punya 3 kebebasan atau 3 freedom. Yang pertama kebebasan finansial, ya. Yang kedua kebebasan waktu dan kebebasan pikiran. Itu menurut saya orang sukses. Banyak orang di dunia ini orang sukses, tapi saya pastikan mereka tidak punya 2 kebebasan, bebas pikiran dan bebas waktu. Mereka mungkin secara uang, mereka banyak uang, bebas secara uang, tapi mereka saya pastikan tidak punya 2 kebebasan, bebas pikiran dan bebas waktu. Dan orang sukses punya ketiga-tiganya sekaligus. Dan di 3i Network ini kita bisa mendapatkan 3-3-nya sekaligus. Dan itu di 2015 akhirnya saya menemukan di 3i Network ini. Seperti itu Pak Pan ceritanya. Ya, siapa yang mengajak Bapak pada saat berada di bisnis konvensional, apakah sedang masih aktif, lalu diajak ketemu sama teman lama, atau seperti apa ceritanya? Ya, waktu itu saya kontak dengan teman saya di Bali, ya, saya tanya kepada dia, bro, kamu ada bisnis enggak? Ya, kebetulan waktu itu dia bilang, saya punya bisnis, dia bilang seperti itu. Ya, nah cuman saya nggak bisa cerita di telepon, dia bilang, oke nanti saya pulang ke Lombok, kita ketemu, saya ceritakan bisnis seperti apa. Singkat cerita, dia pulang ke Lombok, teman-teman pada saat itu, dan saya dipresentasikan bisnis ini, ya, 3i Network, dan pada saat itu saya mengambil kesimpulan, ini adalah sebuah bisnis yang sangat ideal sekali. Kenapa? Karena bisnis ini adalah dua penggabungan bisnis yang luar biasa, dan belum pernah ada satu perusahaan ya, yang bisa menggabungkan dua bisnis ini sekaligus. Yang pertama adalah bisnis network marketing yang punya daya ungkit ya. Pada saat itu saya baca memetik peluangnya bisnis network marketing adalah bisnis yang memiliki daya ungkit atau leverage. Dan yang kedua adalah bisnis asuransi yang punya kestabilan omset. Dan ini dua bisnis ini digabungkan menjadi satu. Wow, saya lihat ini wow. Luar biasa pasti dahsyat dan omset kita pasti stabil di sini. Dan memang pada saat itu saya tidak langsung mengambil peluangnya karena memang teman-teman bisnis konvensional saya sedang berjalan dan meninggalkan banyak utang di sana. Ya, saya coba selesaikan dulu bisnis konvensional saya tutup berapa utang-utang saya. Dan di akhir 2015, di Desember, saya langsung kontak sponsor saya, Pak, saya mau join, saya bilang. Ya, saya mau join dan akhirnya saya join. Terus di dalam perjalanannya memang tidak mulus ya teman-teman sekalian. 2 bulan pertama itu saya penolakan semua. Di Desember, Januari itu penolakan ya dari 60 daftar nama. Saya pribadi itu semua menolak saya, teman-teman sekalian. Tapi alhamdulillah saya tidak patah semangat di sana. Saya fokus dengan dream saya, dengan impian saya karena begini. Impian saya, mohon maaf mungkin kalau uang selama ini sudah lumayan lah saya merasakan. Tapi begini, waktu yang hampir saya tidak pernah dapatkan di pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya ya. Dan saya pernah mendengar sebuah quote, kalau kita kehilangan uang 1 juta, kita masih bisa cari lagi. Tapi kita kehilangan waktu 1 detik saja, kita nggak bisa beli lagi, teman-teman. Dan ini yang membuat diri saya akhirnya
merasa tidak nyaman. Saya harus bebas secara waktu dan pikiran. Nah itu, dan tren itu ini yang bisa memberikannya. Dan itu saya jalankan terus, makanya begitu banyak penolakan, saya jalani aja terus. Jalani terus, dan teman-teman kalau buka tadi slide saya di awal, ya memang saya lama sekali saya naik peringkat, teman-teman sekalian, ya saya join di Desember, ya tim agensi baru di Agustus, ya hampir 1 tahun saya baru naik peringkat, teman-teman di tim agensi, karena jujur, banyak sekali penolakan. Teman-teman saya di daftar nama saya itu sudah basi artinya mereka tidak mau ketemu sama saya. Kenapa? Karena dari daftar nama saya rata-rata mereka sudah saya pernah tawarin bisnis MLM sebelumnya. Jadi kalau mereka ketemu sama saya, mereka ternyata ngomongin saya di belakang. Ya, kalau Ridho ke rumah, kamu pasti ditawarin MLM. Jadi mungkin alergi ketemu sama saya. Ya, mungkin takut ketemu sama saya, lebih menakutkan saya ketimbang hantu mungkin teman-teman sekalian. Ya, seperti itulah. Makanya banyak sekali penolakan-penolakan yang saya alami, teman-teman sekalian. Ya, sehingga hampir 1 tahun baru saya naik ke tim agensi, ya. Alhamdulillah 2 bulan kemudian saya di leader agensi. Tepatnya di Agustus sampai Oktober 2016 baru di leader agensi, ya. Terus di Mei 2018 dilayakkan alhamdulillah di bronze agensi, di Februari 2018 itu dilayakkan menjadi silver agensi. Alhamdulillah kemarin waktu di Juli 2019 saya dilayakkan menjadi seorang gold agensi, dan sampai hari ini saya masih terus berjuang dengan tim-tim saya untuk mencapai peringkat-peringkat selanjutnya, dan ini belum puncak, masih ada beberapa peringkat lagi, dan tantangannya sungguh luar biasa sekali, bukan perkara mudah, tapi bisnis ini tidak juga susah, teman-teman sekalian, ya. Bisnis ini akan menjadi sulit kalau kita tidak mau belajar. Bisnis ini akan menjadi gampang kalau kita mau belajar dan kita tahu caranya, teman-teman sekalian. Yang penting, teman-teman terus belajar, rendahkan hati Anda, rendahkan ego Anda, ya, terus belajar. Karena tugas kita di bisnis ini ada 2, selain action, yaitu belajar. Action saja tanpa belajar, bisnis Anda tidak punya arah yang benar, teman-teman sekalian. Belajar saja tidak pernah action, teman-teman sekalian, itu juga percuma. Hasilnya juga nggak ada. Jadi dua-duanya ini harus seiring sejalan, ya, kayak orang mengayuh sepeda itu, ya, belajar action sehingga ya lama-lama Anda akan apa namanya menjadi seorang profesional di bidang ini. Dan satu hal yang saya ingin katakan kepada Anda, jika Anda bisa membaca peluang ini, ya, bisa membaca peluang ini, ambil segera peluang ini dan putuskan segera menjadi profesional di bidang ini. Karena saya melihat banyak pemain-pemain bisnis jaringan di luar sana yang gagal, teman-teman sekalian. Bukan perkara perusahaannya yang jelek, bukan perkara bisnis yang tidak bagus, tapi perkara yang masalah yang ada terjadi di dirinya sendiri sebenarnya. Dia hanya ikut-ikutan saja atau stay di level amatiran, ya, tidak meningkatkan dirinya menjadi seorang yang profesional di bidang ini. Ya, itu yang saya banyak melihat di luar sana. Makanya jangan pernah mencoba, teman-teman sekalian. Jangan coba, artinya setengah hati, ya. Kalau memang mau fight sekalian, gitu loh. Kalau saya seperti itu sih, saran saya kepada Anda semuanya, ya. Oke, baik. Karena Ridho, untuk mencapai posisi gold agency, ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, seperti tadi ceritanya, ada banyak kendala dan tantangannya. Nah, penolakan sudah disebutkan. Yakin jaringan rontok juga pasti ada dan sebagainya, downline yang tidak tangible, apapun itu. Nah, selain belajar tadi tentunya apa pengalaman Pak Ridho yang mungkin bisa dibagikan dalam menghadapi situasi-situasi seperti tadi, contoh saja misalkan jaringan rontok. Nah, apa yang Pak Ridho lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Ya. Begini teman-teman sekalian, ya, memang banyak hal yang saya sudah hadapi di bisnis ini, termasuk ya jaringan rontok, yang jaringan tidak teachable dan lain sebagainya, ya. Mungkin teman-teman yang menjalankan bisnis ini, ya, mungkin juga mengalami hal yang sama dengan saya, mengalami jaringan yang rontok. Begini teman-teman sekalian, ya, impian kita ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau jaringan rontok, ya bangun lagi kaki itu, ya, cari lagi, teman-teman sekalian, ya. Dan kita yang namanya
aset kita di bisnis itu manusia, teman-teman sekalian, ya. Dan manusia itu adalah aset yang tidak akan pernah habis, saya rasa. Ya. Kalau jaringan kita rontok, ya kita cari lagi. Banyak sekali orang-orang di luaran sana. Ya. Yang bisa kita temukan. Ya kan kita menemukan apa namanya? Harus menemukan orang yang sevisi sama kita, ya. Bukan hanya sekedar join, ya, closing dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita menemukan orang yang punya visi yang sama menjadi minimal menjadi peron agensi. Nah, kita mencari kan tiga orang yang tepat, ya. Satu orang di jalur A, satu orang jalur B, satu orang jalur C. Ya, kalau Anda sudah menemukan, ini saya yakin bisnis Anda akan meledak dengan luar biasa sekali. Tinggal teman-teman cemplungan aja ke sistem. Nah, kalau terjadi rontok jaringan, ya cari lagi. Makanya kita tidak jangan berhenti, teman-teman sekalian. Jangan berhenti namanya prospek atau prospecting. Kenalan dengan orang-orang baru di sana, di luaran sana. Karena banyak sekali orang di luaran sana. Masa baik, Pak Rido. Baik, Pak Rido, jika dibandingkan dengan pengalaman bekerja selama 9,5 tahun, bagaimana perbandingannya dengan posisi saat ini GOAT Agency, Pak? Jauh sekali, Pak Frans. Ya, kalau saya bilang perbandingannya jauh sekali, teman-teman sekalian, apa yang saya dapatkan di pekerjaan konvensional saya dengan di bisnis ini, ya memang, ya mohon maaf kalau saya dibilang di pekerjaan konvensional, alhamdulillah sih karir masih enggak terlalu jelek amat, ya. Ya penghasilan ya di bawah ya 9-10 juta saya pernah bawa. Hanya saja saya bukan mau menyombongkan diri saya, hanya saja begini, teman-teman sekalian, ya. Di dalam buku Cashflow Quadrant, ya, dikatakan begini. Jika Anda ingin melihat masa depan Anda 3, 5, 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan dari hari ini, Anda melihatlah senior-senior Anda yang sudah bekerja 3, 5, 10 sampai 20 tahun ke depan. Kira-kira seperti itulah masa depan Anda. Karena Anda melakukan hal yang sama, teman-teman sekalian. Ya. Nah, saya melihat ya senior-senior saya yang sudah bekerja 3, 5, 10 tahun, 20 tahun di kantor saya, ya. Lihat kualitas kehidupan. Karena kita tidak bicara uang, teman-teman sekalian, ya. Kita tidak bicara uang, tapi kita bicara kualitas kehidupan di bisnis ini, ya. Saya melihat kualitas kehidupan yang mereka miliki dan itu sangat mengganggu diri saya, jiwa saya. Saya melihat bukan kehidupan seperti ini yang saya dambakan, bukan kehidupan yang seperti ini yang saya impikan. Saya ingin bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Saya ingin suatu saat nanti ya waktu tidak ada masalah buat saya. Nah, itu dream saya yang paling dalam, teman-teman sekalian. Makanya saya mengambil sebuah jalan, ya, sebuah jalan yang berbeda dengan teman-teman saya di kantor atau di luaran sana. Ya, saya berbisnis terutama di bisnis jaringan karena memang pengusaha-pengusaha bisnis jaringan itu ya adalah pengusaha-pengusaha sukses, teman-teman, yang apa namanya bisa passive income, itu dia. Ya, bukan hanya uang tapi passive income. Itu bagaimana uang bisa bekerja buat kita. Jadi passive income itu di mana penghasilan kita lebih besar daripada gaya hidup kita. Tapi kalau kita sebagai seorang karyawan, penghasilan kita lebih kecil daripada gaya hidup. Ya, baik. Ya, dan memang sepertinya Pak Rido sangat mencintai sekali bisnis jaringan sejak dulu sampai sekarang. Dan akhirnya ketemu dengan 3i Network, ya. Baik, Pak Rido, mungkin karena durasi kita sudah mau habis, boleh diberikan closing statement terakhir. Silakan Pak Rido, singkat saja. Oke, teman-teman sekalian, ya, rekan-rekan 3i Network dimanapun Anda berada, sebagai closing statement saya, teman-teman sekalian, ya, bisnis ini adalah bisnis yang sangat simpel sekali, bisnis yang tepat. Anda sudah berada di kendaraan yang tepat, di perusahaan yang besar, perusahaan tepat, ya, jangan toleh kanan-kiri, teman-teman. Kalau saran saya, silakan pasang kacamata kuda Anda, biar Anda tidak noleh sana kemari nanti, karena kita perlu fokus di bisnis. Fokus artinya kita dengan sepenuh hati kita menjalankan bisnis ini. Bukan fokus 24 jam kita pikirin bisnis ini. No, bukan. Tapi fokus dengan sepenuh hati kita. Itu yang apa namanya saya katakan. Fokus dengan sepenuh hati kita sekali lagi. Nah, teman-teman sekalian, setelah Anda melakukan itu, Anda perlu banyak belajar, teman-teman sekalian, ya. Belajar action itu terus saja, teman-teman sekalian, ya. Tidak ada orang yang hebat di bisnis ini, yang ada adalah orang yang konsisten di bisnis ini, teman-teman sekalian. Masalah cepat, lambat, naik peringkat itu masalah waktu saja, teman-teman sekalian, karena pertumbuhan masing-masing orang ini berbeda-beda. Ada pertumbuhannya cepat keluar, ada yang
pertumbuhannya ke dalam dulu, teman-teman sekalian, ya. Dan finishnya itu semua di front agency. Hari ini ya saya bisa dikatakan sebagai seorang goal agency. Teman-teman yang menonton saya pada hari ini, mungkin ada yang peringkatnya baru agency, ada peringkatnya tim agency dan lain sebagainya, ya. Belum tentu saya peringkatnya yang lebih dulu sukses tim front agency ketimbang Anda semuanya agency dan tim agency. Kita semua punya peluang yang sama di sini, teman-teman sekalian. Yang penting Anda take action, teman-teman, ya. Belajar, rendahkan hati Anda, ya. Belajar dari orang-orang yang sudah terbukti berhasil dari bisnis ini. Dan satu lagi saya katakan, ya, baca buku itu tidak kalah pentingnya, teman-teman, itu untuk memberikan wawasan dan nutrisi otak kita untuk bisa kita bisa menjadi seorang profesional di bidang ini, ya. Mungkin itu saja, Pak Frans, yang saya ya.